Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Sahbro ya. Jadi di video kali ini saya akan ngasih tips ya atau informasi. Kalau teman-teman membeli tabung yang 3 kilo, 5,5 ataupun yang 12 kilo ya, ada baiknya di agen ataupun di penjual disuruh ngecek kebocorannya dulu ya. Dengan cara gimana? Dengan cara di sini ya teman-teman ya. Ini dikasih busa sabun ya. Tujuannya kalau ada kebocoran ya, teman-teman tahu ya, karena di sambungannya ini rawan terjadi kebocoran ya. Ya, kebetulan saya ini membeli tabung ini dalam kondisi bocor ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Ternyata bocor dari sisi sambungnya ini ya. Ini sangat bahaya. Apalagi ini dalam kondisi bocor ya. Apa? Tersegel ya, tapi di sambungannya ini terjadi kebocoran. Kalau dibiarkan terus-menerus ya teman-teman ya, ini sangat bahaya, bisa mengisi ruang, terus teman-teman nyalakan kompor, bisa terjadi penyambaran dan terjadi kebakaran ya. Padahal ini dari Pertamina langsung ya teman-teman ya, dari pom bensin. Oke teman-teman, di sini dulu ya informasinya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.